Komunitas Aksi Jurnalis Independen atau KAJI Unit DPRD Sumut mengadakan Natal bersama anak panti asuhan Anak Gembira Perumnas Simalingkar Medan Sumatera Utara. Dalam kegiatan ini turut hadir Ketua KAJI Unit DPRD Sumut Budiman Pardede, pimpinan LKSA Panti Asuhan Anak Gembira Basri Ritonga, Kapolsek Deli Tua dan perwakilan dari unsur pemerintahan. KAJI Unit DPRD Sumut berbagi sembako dan tali kasih dari donatur Persekutuan Warga Kristiani atau PWK Bea Cukai Belawan kepada 100 anak yatim piatu. Natal tersebut dilaksanakan dengan protokol kesehatan COVID-19. Kerjasama dengan pengurus penting, kerjasama dengan KAJI, kerjasama dengan dinas sosial dan lain-lain. Yakinkanlah segala sesuatu yang dimulai dengan maksud baik, maka hasilnya akan lebih baik. Amin. Jadi tahun 2004, saya sudah bertugas di DPRD Sumut, meliput. Kebetulan saya wartawan. Tahun 2004 saya meliput. Sebelumnya saya di Polonia, waktu itu belum pindah bandara. Sebelumnya saya di Polonia, dipindahkan sama kantor saya ke DPRD Sumut. Saya kebingungan masuk gedung DPRD Sumut itu. Ini belum gedung baru, masih gedung lama. Pengurus KAJI Unit DPRD Sumut, nomor 018/SK/KAJI-DPRD-SUMUT-I 11 Romawi tahun 2020 tanggal 26 November tahun 2020 tentang pengangkatan panitia Natal KAJI Unit DPRD Sumut tahun 2020. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus melaporkan.